Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Negeri PN bentuk syarikat SG4 Group untuk kongsi kerjasama bersama. Empat negeri dikuasai PN mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan secara bersama dengan membentuk syarikat SG4, kata Dr. Mahathir. Dia menjadi ketua panel penasihat SG4 melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, berkata setiap negeri itu akan memiliki kepentingan yang sama dalam syarikat tersebut. Syarikat itu dimiliki 25% oleh setiap negeri supaya negeri yang ketinggalan jauh macam Perlis boleh dapat hasil. Syarikat dah ditubuhkan dan sudah mula kerjasama. Umpamanya kita percaya industri RE ini satu punca kekayaan. Jadi RE ini bukan sama rata di setiap negeri. Satu negeri lebih daripada lain. Jadi dalam satu syarikat kita alih segala hasilnya secara saksama, katanya. Hadir sama, hadir awang. Mahathir berkata syarikat itu buah itu hanya memberi tempuan untuk pembangunan empat negeri, bukannya membawa haluan lain daripada kerajaan persekutuan. Kita bukan nak ubah kerajaan lain. Kita nak tumpu kepada pembangunan empat negeri yang tidak dapat kekayaan yang sama berbanding negeri-negeri lain. Kita juga nak majukan empat negeri ini supaya juga kita dapat nikmat daripada kekayaan negara. Kita boleh cuba urus FDI dan kita perlu dapatkan maklumat dan contoh dari negara-negara yang mempunyai model yang baik-baik. Saya tak tahu. Okey, saya mulakan macam ni lah tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana empat negeri ni boleh dengar nasihat bodoh macam ni. Thank you Nick. Terima kasih. Macam mana dia orang boleh termakan dengan nasihat bodoh macam ni? Itu yang pertama. Jadi saya akan cerita kenapa ni nasihat ni bodoh tuan-tuan. Saya tak salahkan dia orang lah kot, sebab mungkin dia orang tak ada pengalaman buka syarikat, tapi tak apalah, saya akan cerita je. Tapi yang kedua, yang paling utama, bagaimana negeri-negeri PAS ni boleh dengar kata-kata seorang yang sekular menurut PAS, iaitu Tun Mahathir. Tuan-tuan ingat, kena ingat amanat Haji Hadi itu pada masa itu ditujukan khas, dan pertembungan Haji Hadi dan juga PAS pada masa itu khas kepada Mahathir. Mahathir inilah bapa sekularnya, ingat cerita maha zalimnya yang menyebabkan memalinya, yang benda-benda itu tiba-tiba pada hari ini, pada hari reformasi ini, Tuhan tunjukkan kepada kita tuan-tuan bagaimana yang dituduh dengan pelbagai gelaran, termasuk kafir. Sekali saya pernah dengar dulu orang PAS tuduh Mahathir itu sebagai kafir tuan-tuan kerana mempertikaikan jilat. Ingat dia kata zaman Rasulullah tak ada jilat. Sekarang ini menjadi penasihat kepada ekonomi empat negeri PAS. Seolah-olah seperti, dan PAS ni macam terkesima. Wow. Wah, hebatnya Mahathir. Hebatnya Mahathir. Oh, hebatnya. Dan dia terima idea itu. Baik, saya nak kritik idea itu tuan-tuan. Yang pertama sekali, dia nak tubuhkan syarikat. Empat negeri ini nak tubuhkan syarikat. Saya nak tanya, negeri-negeri ini sudah pun mempunyai anak syarikat tersendiri. Semua negeri ini ada anak, thank you Samsul, ada anak syarikat tersendiri. Mereka mempunyai anak syarikat tersendiri. They have their own agency, anak-anak syarikat di bawah kerajaan negeri masing-masing. And yet, contoh di Kedah kita tengok tempoh hari yang kita dedahkan, ada anak syarikat tak mampu nak bayar gaji, tuan-tuan. Tutup, bankrupt. And tiba-tiba, mereka sekarang ini datang nak tubuhkan satu syarikat baru di bawah empat negeri ini pula. Okay, itu yang pertama. Saya kata akan ada masalah. Yang kedua, 25% sebab kita nak bagi sama rata. Tuan-tuan, adil itu bukan sama rata. Adil itu bukan sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu pada had dan tempat dia. Itu adil. Kalau dia kata sama rata, daripada segi kekayaan, yang paling untung adalah Perlis. Perlis, negeri dia kecil, kekayaan tak ada, apa benda tak ada, you know, semua sebab kekurangan, tetapi dia dapat laba yang paling besar, 25%. Negeri yang paling rugi, siapa negeri paling rugi? Mungkin Terengganu lah kot, sebab dia dapat wang ehsan. Dia dapat RE deposit yang besar di Kelantan dan Terengganu. Perlis tak ada. So, akhirnya, yang untung adalah Perlis. Negeri lain ni akan suffer kerana mereka terpaksa nak invest dan juga nak pastikan. Mereka ni bekerja keras, tetapi akhirnya yang dapat laba adalah negeri yang kecil seperti Perlis.
Kemudian yang ketiga masalah dia nanti. Ini empat negeri ni adalah empat negeri PAS. Okey lah. What if satu hari nanti salah satu negeri itu atau salah dua negeri itu tiba-tiba tak berada di tangan PAS lagi? Macam mana syarikat itu, tuan-tuan? Apa exit dia? Adakah dia akan benarkan? Kan? Saya tak ada masalah daripada segi undang-undang. Dia nak tubuhkan, tubuhlah. Cuma saya tak nampak benda itu akan membawa benefit pun kepada empat negeri ini. It's going to be another disaster sebenarnya kepada empat negeri ini. Now, nombor empat, yang paling utama, apa common economy yang diorang boleh usahakan dan bincangkan dan adakan? Apa common economy yang empat negeri ini boleh letakkan platform di dalam apa orang kata syarikat tersebut? Dia tak ada, dia tak beritahu. Dia cuma, dia hanya tubuhkan empat syarikat untuk tujuan ekonomi. And that's it. Contohlah tuan-tuan, OIC. Dia adalah pertubuhan negara-negara untuk nak regulate minyak. Bagi saya, kalau saya jadi negeri inilah, saya akan buat syarikat di mana syarikat itu regulate ataupun bukan regulate, manage REE di negeri-negeri tersebut. Tapi Perlis tak ada REE. Betul, Perlis tak ada REE, tapi Perlis ada satu mineral yang tak ada di negeri lain. Apa? Dolomite ke apa benda ke? Di mana dia juga berguna untuk REE, dikatakan. So syarikat itu sepatutnya manage benda itu. So dia specific. So sekarang ini saya percaya, tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan tengok, mark my word on this, dah tertubuh dia kata. Okay, good. Directionnya bagaimana? Dan yang terakhir, kelima, saya kata, siapa nak set the direction? Kedah ke nak set direction? Ke Terengganu nak set the direction? Ke Perlis nak set direction? Ke Kelantan nak set the direction? Who will set the direction? Ke Mahathir yang set the direction? Direction of the company is very important. Penubuhan syarikat ni tak susah. Tuan-tuan ada 2,000, 3,000, pergi company secretary buat je. Ini Sdn Bhd, tuan-tuan. Bukan susah pun. Dan saya pelik, kenapa Sdn Bhd? Kenapa tak buat Bhd? Kenapa tak buat big conglomerate? And dulu, zaman Mahathir dulu, itu saya kata, Mahathir ni dia bijak, bukan dia bijak. Sebenarnya yang bijak zaman Mahathir ni, orang-orang sekeliling dia yang bijak. Antaranya Daim. Daim ni memang pakar dalam ekonomi. Dalam bisnes. Bukan ekonomi, bisnes. Daim ni memang pakar dalam bisnes. Dan Daim banyak, yang menasihati Mahathir. Dan banyak billionaire di dalam negara kita. Bukan Melayu saja, Cina, India, Melayu datang daripada Daim. That's why they are very thankful kepada Daim. Dan mereka semua, you know, like it or not, adalah anak didik Daim. Daim very good dalam bisnes. Tetapi dalam hal ini, saya tak rasa Daim menasihati Mahathir. And that's why bila Mahathir mencadangkan benda ni, saya macam saya pelik. Kenapa? Macam mana dia boleh datang dengan idea macam ni? This is too lame, man. Saya ingatkan SG4 ni, oh, sidang kemuncak kerajaan negeri kan. Oh, SG4 ni, oh, gah lah. Saya ingatkan dia nak umumkanlah sesuatu yang besar dan sebagainya. You know, summit kan. Tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah. But I don't see how, you know, I don't see. Alright.